Keturunan Pendekar Jilid 2 Mette Imkan Sici terbelalak mendengar bahwa Sisin Lohap dan kedua sutenya ternyata tewas di tangan Kim Kong Tai Laluan lalu Wan Kai menyambung, dan Tok Sim Kwi di saat penobatan Kim Kong Tai menjadi Beng Chu, ia dan kedua kakek yang dikenal dengan Imkan xiao Kwi dan Hwi Gan Kwi yang ikut bersamanya mengeroyok dan ditonton hampir tujuh ratusan menyaksikan tewasnya ketiga orang itu di tangan Kim Hong Taihap. Makin berubah-ubah muka Im kan Sici mendengar penuturan luar biasa itu, lalu bagaimana Toat Beng KWI? Ah, Toat Beng KWI menurut saya tewas lebih dulu karena setelah pelarian mereka dari pertempuran dengan Kim Hong Taihap tidak ada lagi kabar Toat Beng KWI. Wah, ini cerita yang hebat dan dahsyat bagi saya yang baru pertama mendengar Kai Chu. Tentunya tidak ada lagi penjahat setelah itu dan keadaan sejak itu sudah seperti sekarang ini. Benar loncim piauwe, namun namanya kejahatan tidaklah akan mati. Terbukti lima tahun setelah Bengchu diangkat menjadi Bengchu, enam penjahat muncul sekaligus dua di barat, dua di selatan ini dan dua di timur. Lalu apa yang terjadi Kai Sichu? Keadaan suram itu hanya berlangsung tiga tahun karena Bengchu yang saat itu berada di utara berangkat menyisir barat dan menghantam kedua momok di barat hingga lari ke selatan, Bang Chu memburu mereka di selatan ini dan menjumpainya, Bang Chu dikeroyok penguasa barat dan selatan, wah, tentunya bagi Bang Chu hal itu sangat sukar dan berat, tidak lo cimpiawe, Bang Chu adalah seorang sakti yang tiada tandingan. Keempat orang itu malah kalang kabut dan akhirnya dua iblis dari barat tewas di saat pengeroyokan itu dan yang duanya melarikan diri ke timur dan bersatu dengan dua iblis yang meraja lelah di timur. CK, CK, lalu bagaimana akhirnya keempat penjahat yang berada di timur? Yah, sama juga keadaannya dengan kejadian di selatan, namun pengeroyokan mereka di timur terhadap Bengchu berakhir dengan tewasnya mereka karena sampai hari ini dan sudah tujuh tahun tidak ada lagi kabarnya. Im Kan Sici mengangguk-angguk takjub, namun dalam hatinya timbul kebencian yang sangat terhadap Kim Kong Tai Hap karena iba kepada golongannya yang dipencundangi Hmh. Cerita Kai Chu sungguh luar biasa. Lalu bagaimana di kalangan pendekar sendiri? Adakah tantangan yang dihadapi Bengchu? Kalau di kalangan pendekar sebenarnya tidak ada, namun hanya tantangan menjadi bengcu dan itu adalah hal yang lumrah di setiap pemilihan, siapa yang menjadi saingan Kim Hong Tai Hap menjadi bengcu Kai Si Chu, yang paling getola adalah Ang Emo Usin Leong Tai Su dari Lem Sin Leong Bukuan, tapi langsung mengundurkan diri setelah dia menyaksikan pertempuran Kim Hong Tai Hap yang melawan keroyokan Tok Sim Kwei dan kedua rekannya. Luar biasa, Kai. Sucu dan terjawablah kecengangan saya akan keadaan sekarang yang saya saksikan selaku orang yang baru turun gunung. Yah, demikianlah Lo Piawe, Dan sekarang kami permisi dulu karena akan kembali ke markas. Selamat tinggal Lo Piawe, Selamat jalan cuy sekalian. Segera sepuluh orang pengemis itu meninggalkan tempat dan tinggallah imkan Kan Sici dengan pikiran dan kepanasan hatinya. Kemudian ia berkabat dari kelenteng memasuki kota Hopi. Dia menanyakan perguruan Lam Sin Leong, namun jawaban yang diterima bahwa perguruan itu ada di Hopi ini, tapi sudah tidak tutup sejak dikuasai oleh Cui Beng Bimoli. Im Kan Sici mendatangi bukan Sisuma. Hal itu dilakukan karena berharap ada keturunan dari Sisuma ini yang akan menjadi pewaris ilmunya. Malam itu Imkan Sici mengendap di atap rumah yang nyaris gelap dan hanya ada satu bola lampu di luar, ibu, benarkah ini rumah ayah koma benar haji? Koma tapi tidak ada pun orang di sini ibu, sejak kita datang ke sini sampai sekarang ayahku yang bernama Sumatian Bu itu tidak muncul, sudahlah haji, yang penting kita punya tempat tinggal dan orang tidak bias menggugat karena ini memang rumah ayahmu dan pewarisnya adalah kamu. Imkan Sici tersenyum bahwa harapannya ternyata terpenuhi Ari atas atap dia melihat seorang anak yang tampan berumur 10 tahun Dan dari percakapannya anak itu adalah keturunan dari Sumatian Bu Lalu Imkan Sici melayang turun Koma heh, siapa kamu tanda tanya ibu dan anak itu segera melompat dan berpelukan Sumatan nama anak itu melihat seorang kakek Tua segera melepaskan ibunya Kakek, kamu dating dari mana? Seperti setan saja, Kakek tiba-tiba ada di sini berbinar. metu Imkan Sici mendengar teguran tidak sopan itu. Hehe, hehe, he, anak luar biasa, sesuai dengan harapanku. Hei anak kecil, kamu tahu kenapa ayahmu tidak pernah dating lagi? Heh, apakah Kakek tahu di mana ayahku? Hehe, hehe, he, aku tahu, aku tahu. Ah, kalau begitu beritahukanlah padaku di mana ayahku. Kamu tidak akan bertemu dia lagi karena dia sudah mati. Hah, hmh. Siapakah yang membunuhnya? Kakek tanda tanya wajah Sumatan berubah keras dan kelam karena marah dan dendam. Imkan Sici merasa gembira melihat reaksi itu. "Jika aku kasih tahu apa yang bisa kamu lakukan, koma karena yang membunuh ayahmu adalah seorang sakti, katakan saja kakek" Setelah itu aku akan belajar sampai sakti dan dapat memotong kepala pembunuh ayahku, hehehe, hehe aku suka padamu si suma, aku akan mewujudkan cita-citamu untuk membunuh dan membalas dendam kepada pembunuh ayahmu, sumatan yang dari tadi takjub dengan kemunculan kakek itu langsung menjura, suhu, ajarilah aku dan jadikan aku muridmu supaya aku dapat membalas kematian ayahku, hehehe. Bagus, bagus, sekarang marilah kita pergi untuk merintis cita-citamu. Baiklah Suhau, aku akan ikut denganmu, Tanji. Ibunya berteriak bahwa anaknya akan meninggalkannya, ibu, tinggallah ibu di sini, aku akan belajar ilmu supaya dapat membalas sakit hati ibu yang telah ditinggal suami yang dibunuh orang dan kematian ayah harus saya balas, tapi Tanji ibu akan tinggal sendirian, ibu. Demi balas dendam harusnya ibu merelakan aku yang pergi. Sementara, HMH, baiklah, ibu akan tinggal di sini dan menunggumu, Inu Sumatan terbakar juga akan perkataan anaknya dan marah pada pembunuh suaminya. Imkan Sici membawa Sumatan keluar kota Hopi memasuki hutan lebat di sebelah timur kota Hopi, tempat itu sebuah lembah curam yang oleh penduduk setempat menamakan lembah itu dengan Inkokmo, Lembah setan, karena sudah banyak nyawa melayang karena tergelincir dan jatuh ke dalam lembah, dan jalan di atas lembah tidak lagi pernah dilewati orang sehingga tempat itu sepi dan sunyi. Imkan Sici dengan kesaktiannya menuruni lembah curam itu dengan mudah. Disinilah kita tinggal muridku. Baik suhu, di mana suhu tinggal Techu akan ikut. Bagus muridku itu sangat menyenangkan hatiku dan semua ilmuku akan kuturunkan padamu hingga kamu dapat menebas kepala musuh besarmu siapakah sebenarnya yang membunuh ayahku Suhu Yang membunuh ayahmu adalah seorang bengcu yang sakti julukannya Kim Kong Taihap jadi karena dia sakti maka kamu harus tekun belajar hingga dapat menandinginya Imkan Sici membakar dendam sumatan dan menegarahkannya kepada Kim Kong Taihap bau Suhu, aku akan belajar giat, sumatan dengan wajah yang mengeras menyimpan nama Kim Hong Tai Hap dalam hatinya sebagai musuh utama dan besar. Puncak Kwe Iban San malam itu sebagaimana biasa diselimuti halimun, namun di puncak itu tiga tubuh kecil telanjang sedang bersemedi, dua orang anak laki-laki yang tampan dan seorang anak perempuan yang cantik, mereka adalah kuee e Kim Hoan, Kwee Hong Huan dan Kwee Goat Lian, umur ketiga anak itu sudah sembilan tahun, ketiga anak itu ternyata dibawa KH Ugin ke Kwe Iban San di mana ia mendapatkan warisan dari Han Buong dan mereka sudah tujuh tahun berada di dalam gua, KH Uginbi sejak umur mereka empat tahun sudah mengajarkan. Ketiganya ilmu surat dan silat, Kim Hoan, Hong Huan dan Go Atlian tidak tahu keadaan mereka sebenarnya, yang mereka tahu bahwa mereka anak-anak dari saudara seperguruan dari KH Ugindi Subo mereka, dan ayah ibu mereka telah dibunuh oleh seorang yang tidak berbudi bernama Kim Kong Taihap, dan KH Unol Ginbi juga menancapkan dendam pada hati ketiga anak itu supaya suatu saat akan mendatangi Kim Hong Tai Hapu untuk menerima perhitungan dan malam itu ketiganya sedang menyerap inti halimun di puncak KW Iban San. Keesokan harinya, Kim Hoan menyudahi semedinya dan disusul kedua adiknya, Huan Sute dan Lian Sumo sebelum kita turun menjumpai Subo sebaiknya kita mencari buruan binatang buruan. Hal itu baik juga suheng marilah kita turun sebentar ke lereng dan masuk ke hutan mencari binatang buruan Hong Huan menyambut ide suhengnya, lalu ketiganya turun dengan gerakan gesit Sebentar saja ketiganya sudah bertemu dengan seekor macan hitam Ah, buruan kita kali ini lumayan suheng Komago Atlian merasa gembira setelah melihat macan hitam yang besar itu Macan itu menggereng mengaum untuk melemaskan magsanya Ketiga anak luar biasa itu tertawa melihat macan yang unjuk gigi itu. Tiba-tiba Go Atlian melesat ke depan dengan kepalan tangannya yang kecil. Macan itu yang dari tadi sudah siap menerkam dengan kecepatannya merangsak menyambut tubuh Go Atlian dan tiba-tiba tubuh Go Atlian melenting ke atas. Tubuh macan itu dan buuk grghahahaha beras Macan itu meraung tinggi dan ambruk ke semak-semak sesaat, macan itu menggelepar dari matanya keluar darah demikian, juga dari telinganya, ternyata kepala macan itu pecah, macan itu mati, Hong Huan segera melompat dan meraih tubuh macan yang sebesar anak sapi itu dan memanggulnya ringan melesat ke atas puncak dan kedua saudaranya menyusul dengan wajah gembira, sesampai di puncak mereka menuruni tebing dengan gerakan gesit Dinding tebing itu banyak bekas lubang karena ketika menurun dan menaiki tebing tangan mereka melesak ke dalam, ilmu yang diajarkan Subo mereka. Subo tanda seru kami mendapatkan seekor macan besar, KH Uginbi yang cantik sudah berumur 34 tahun menyambut ketiga muridnya, hik, hik, bagus muridku, dagingnya harus kita buat dendeng daging kering, Hoan dan Huan Ji kalian kuliti dan kamu Lian Ji siapkan api untuk memanggangnya, baik Subo. Lalu mereka pun sibuk mengerjakan perintah Ginbi, dari tempat duduknya Ginbi memperhatikan ketiga anak muridnya, dan berkata dalam benaknya, Tunggulah Kim Hong Tai darahmu ini akan menjadi kebinasaanmu, kemudian dia tersenyum sendiri. Panggang macan guling pun berlangsung meriah, Subo, Kenapa kita tidak keluar untuk mencari Kim Kong Tai Lianji Lian Ji, hal itu belum saatnya, kalian harus menyamaiku dulu baru dapat mengalahkan Kim Kong Tai Hap. Demikian saktikah Kim Kong Tai Hap Subo sehingga dengan kita keroyok kita akan tetap kalah, dia sangat sakti Hoan Ji. Aku sendiri hanya dapat mengimbanginya tapi tidak dapat mendesaknya apalagi mengalahkannya, sampai kapan kami akan dapat seperti. Subo Hik Hik tentu tidak akan lama lagi Huan delapan tahun lagi kalian akan menyamaiku dan saat itu baru kalian turun dan pastilah Kim Hong tai Hap akan tewas di tangan kalian sehingga arwah ibu kalian akan merasa tenang ketiga anak itu saling pandang. Apakah subo tidak menyertai kami? tidak. Tanda seru aku akan tinggal di sini dan menunggu kepala Kim Hong Taihab kalian bawa kemari. Selama empat tahun kalian sudah menyempurnakan Inim Hing Kang, tenaga sakti inti halimun, dan HWI Yang Hing Kang, tenaga sakti inti api, dan Gin Kang. Kalian dengan ilmu Enchoan Lek Hang, angin gaib menembus mega, sudah hampir mencapai sempurna. Ketiganya adalah dua dasar dari dua ilmu yang akan kuajarkan pada kalian, namun sebelum kedua ilmu itu kalian terima. Mulai besok kalian akan menerima dua ilmu yakni tung tai kun dan tok Chiangkun kun berupa dua ilmu tangan kosong. Keesokan harinya Kah Uginbi mulai mengajar dua ilmu tangan kosong kepada ketiga muridnya. Dengan tekun ketiganya mulai melatih dua ilmu sakti warisan dari Lemoke dan memang dasar bakat luar biasa dari ketiga muridnya dalam dua tahun kedua ilmu itu pun matang dan sempurna. Bakat ketiganya jauh melebihi KH Ginbi dan hal ini membuat Ginbi takjub. Kemudian Ginbi mengajarkan ilmu pedang warisan dari Lemo Ketung Mokiam dan ilmu pedang ini dalam jangka setahun sudah mahir dilakukan ketiga muridnya. Saat umur 14 tahun KH Ginbi mengajarkan ilmu pukulan warisan dari Han Buong Hojiao Suat dan ilmu pedang Pek Ban In Kiam dan kedua ilmu itu rapung sempurna dikuasai ketiga muridnya selama dua tahun. KH Uginbi merasa sangat senang karena masa yang dinantikannya sudah dekat sekali. Umur ketiga muridnya sudah dewasa 16 tahun. Wajah Kim Hoan sangat, badannya kekar dan tinggi mengikuti postur tubuh ibunya yang tinggi semampai. Hidungnya yang mancung seperti ibunya tapi matanya demikian tajam seiras mata Kim Hong Taihap. Kemudian anaknya Hong Huan juga tidak kalah tampannya, hanya tubuh Hong Huan lebih pendek dibanding Kim Hoan, dan tubuh itu seiras tubuh Kim Hong. Taihap dan matanya seiras Matu Ugilbi demikian juga hidungnya, tapi mulutnya seiras Kim Hong Taihap, lanjut dengan Goat Lian, wajah itu seiras dengan Kim Hong Taihap, bentuk kepala, metu dan hidung sama dengan Kim Hong Taihap, dan mulut serta dagunya seperti ibunya S.W.I. Hoa dan tingginya sama dengan Hong Huan mengikuti tubuh Kim Hong Tai Hap. Kim Hoan sekarang mari kita bertempur, lawanlah aku sepenuhnya, untuk melihat apakah kita seimbang atau tidak. Baik Subokoma Kim Hoan pun bergerak mengeluarkan jurus Tung Tai Kun sebagai pemanasan, dan K.H.U. Ginbi menghadapinya dengan jurus yang sama. Pertempuran di dalam gua itu sungguh menakjubkan. Setelah 100 jurus K.H. Uginbi menyerang dengan Ho Jiao, Sua dengan refleks Kim Hoan menghadapi dengan ilmu yang sama, semakin serulah pertempuran itu sehingga membuat gua itu bergetar hebat. Pertempuran seru itu berlangsung sampai 200 jurus. Sudah kita sudah seimbang Hoanji, sekarang kita istirahat dan kamu Ji besok adalah giliranmu. Pada keesokan harinya Hong Huan berhadapan dengan Subonya, pada pertempuran ini keduanya menguji Pek Ban In Kiam dan hasilnya juga sama, baik sekarang Lian Ji kamu bertandinglah dengan Suhengmu dengan kedua jurus inti. Tersebut, baik Subo, Goat Lian mulai dengan kuda-kudanya dan siap menyerang, Kim Hoan juga bersiap dan mulailah keduanya saling tempur, selama tiga jam pertempuran itu berlangsung, dan karena suhengnya lebih kuat nafas dan tenaganya maka Goat Lian terdesak, sudah, sekarang istirahlah kalian dan karena sudah malam kita tidur dan besok kita bicara lagi, lalu guru dan murid itu membaringkan badan dan tidur. Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian setelah kita menguji selama dua hari maka hasil yang kalian peroleh sangat menggembirakan hatiku, dan kalian sudah boleh meninggalkan tempat ini menuju dunia ramai, ingat hal yang harus kalian camkan adalah membunuh Kim Kong Tai Hap, dan setelah Kim Kong Tai Hap tewas, kalian harus mendirikan Panji Hek dari Sukong kalian yang telah gagal didirikan oleh susu kalian siang Kiam KWI yang bergelar Tian Tsm KWI. Apakah maksud dari kita adalah golongan hektu Subo? Gimbi menatap Kim Ho dengan tajam, ketahuilah oleh kalian, kita. Ini adalah golongan Hekto dan musuh kita semua yang bergelar Taihap dan Liap. Jika kalian sudah menewaskan Kim Hong Taihap maka berpisahlah kalian, dan duduki satu wilayah seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu kalian. Apakah ibu kami juga pernah menduduki wilayah Subo? Benar Lian Ji? Ibumu dulu menguasa bagian timur dan Ibu Anji menduduki wilayah selatan, lalu kalau ibuku Subo, sejenak Ginbi terdiam menatap darah dagingnya ini, ibumu dulu menguasai daerah utara sesat ketiganya heran karena baru mendengar soal ibu masing-masing. Lalu bagaimana pula dengan ayah kami Subo terperanjat ke Ginbi mendengar pertanyaan Goat Lian, namun dia keraskan. Hatinya, Ayah kalian ikut membantu ibu kalian sehingga tewas di tangan Kim Hong Taihap. Jika demikian patut Kim Hong Taihap mendapat balasan subo, Goat Lian mengepal tinjunya dan wajahnya yang cantik berubah merah. Benar tanda serumaka dari itu Janak melupakan dendam kalian kepadanya. Gimbi membakar hati ketiga muridnya, ingat sekali lagi tugas pertama adalah membunuh Kim Hong Taihap. Koma kalian cari dia di Adi wilayah selatan itu harus kalian lakukan bersama-sama, setelah itu kalian berpisah dan dirikan Panji Hek dengan menguasai wilayah sebagaimana ibu kalian lakukan dulu. Lalu Subo tanda seru apakah Subo akan tetap tinggal di sini? Tidak, aku juga akan meninggalkan tempat ini, dan hari ini aku juga akan berangkat, kalian hari ini boleh berkemas-kemas. Subo kalau kami ingin menemui Subo bagaimana kemana kami dapat menemui Sobo, kalian akan mendengar namaku di wilayah barat ini, apalagi setelah kalian dapat membunuh Kim Hong Taihap, kita akan menguasai empat wilayah. Kha Uginbi tersenyum membayangkan terwujudnya cita-cita dari pendahulunya. sudah tanda seru aku akan berangkat. Kha Uginbi berkebuat keluar gua dan sebentar saja dia sudah sampai di puncak. Keesokan harinya Kim Hoan dan kedua Sute dan semuanya menuruni Kwe Iban San dengan kecepatan kilat sehingga siangnya mereka sudah sampai di kaki bukit dan memasuki desa Buti, ketiganya istirahat di sebuah kedai minum di pinggir jalan, lopek tolong arak satu guci, baik Xiao si Chu, tidak lama kemudian seguci arak dihidangkan pemilik kedai, lopek apa nama kampung ini? Namanya desa Buti, Pemilik kedai menjawab sambil lalu karena menyambut dua orang pemburu yang baru deding, Pek Pau tolong araknya seguci, kami buru-buru nih." "Baik, oh, ban, tapi kenapa buru-buru? Kami akan ke hutan sebelah barat. Kata wan tua ko buruan di sana sangat banyak." Oh, "Oh, baiklah." Pemilik kedai yang dipanggil Pek Pau segera ke belakang dan mengambil seguci arak. Pek Pau setelah desa ini jika kita ke selatan desa apa yang terdekat? Kim Hoan bertanya lagi tempat terdekat adalah kota Lijiang, nanti malam jika kalian berangkat siang ini akan sampai ke sana. Pek Apo lalu duduk menemani ketiga anak muda itu, sebenarnya, kalian dari mana, kami baru turun. Dari KW Iban San Pek Poh, mendengar disebut KW Iban San Pek Poh menjadi gemetar dan ketakutan. Kamu kenapa Pek Pau, Apakah kalian ini keturunan iblis yang menghuni KWI Bansan? Apa maksudmu Pek Pau kami tidak mengerti? KWI Bansan adalah tempat yang sangat ditakuti karena dihuni iblis Wajah Pek Pau masih pucat dan gemetaran Bagaimana iblis itu Pek Pau? Apakah seperti kami? Goat Lian merasa penasaran Benar tanda seru seperti kalian Tampan rupawan dan cantik menawan Ketiga saudara itu saling pandang, apakah makanan iblis itu pek po? Hong Huan makin penasaran karena mereka dibenarkan sebagai iblis karena tampan dan cantik. Saya tidak tahu apa makanan mereka, tapi iblis itu kejam. Sadis dan selalu mengganggu manusia, pek po jika jika iblis suka mengganggu, apakah pek po merasa kami ganggu? Tidak, tapi kalian dari KW Ibansan tentu kalian juga jahat dan kejam. Apakah maksud jahat dan kejam itu ketiga saudara itu makin serius dengan pertanyaan tentang siapa mereka sebenarnya mereka merasa sama dengan pe tapi ternyata tidak menurut pandangan pe karena mereka tampan dan cantik dan juga mereka jahat dan kejam sementara mereka tidak apa yang dikatakan jahat dan kejam Apakah kalian punya nama Tentu, Peppo. Saya bernama Kim Hoan dan ini sumoiku bernama Go Atlian dan ini suteku bernama Hong Huan. Lalu apakah kalian punya si? Si itu apa, pek Po Si, itu nama keturunan ketiganya. selain pandang tidak mengerti. Maksudnya bagaimana, pek Po Maaf jika kami banyak bertanya karena kami heran kenapa kami dikatakan iblis pepau merasa semakin tenang akan kalimat maaf yang didengarnya, situ si adalah nama keluarga, contohnya seperti saya, saya bernama Pau Chin, Chin Keng, itu nama saya dan Pau itu nama keturunan saya dan situ si diambil dari si ayah kita. Kalau itu kami tidak tahu pepau, tapi yang jelas kami juga punya Sy si karena kami bertiga punya ayah. Hanya karena ayah kami tidak ada lagi sehingga kami tidak tahu. Bukankah demikian Pek Po? Po Chin mengangguk-angguk. Lalu apa hubungan si dengan maksud jahat dan kejam Goat Lian menyambung lagi pertanyaannya karena dia ingin menuntaskan penasaran anggapan iblis pada mereka, sebenarnya tidak ada hubungannya, jika kalian punya si benarlah kalian bukan iblis tapi manusia, hanya karena kalian dari KW Ibansan, mungkin kalian ini adalah manusia yang jahat. Jelaskan pada kami, Po apa itu jahat? Dan Kejam Komakim Hoan dan kedua saudaranya menatap penuh perhatian pada Po Chin, anak muda. Jahat itu adalah tindakan yang merugikan orang lain. Contohnya, Pek, Poh, koma contohnya seperti mencuri atau mengambil paksa milik orang lain. Bagaimana pek Pou jika hal itu tidak merugikannya umpama seperti orang yang banyak hartanya, karena saking banyaknya dia tidak menyadari bahwa ia kehilangan, apakah mencuri seperti itu dikatakan jahat? Pou Chin melengak dan terdiam, bagaimana pek Pou tanda tanya apakah mencuri seperti yang dikatakan Hoan Su Heng itu jahat? Goat Lian penasaran karena pek Pou lama terdiam. Aku tidak tahu kalau mencuri hal seperti apakah jahat atau tidak. Baiklah Perpou lalu bagaimana dengan kejam, apakah itu kejam? Kalau kejam adalah tindakan jahat yang biasa dilakukan dan tindakan itu mengabaikan rasa kemanusiaan, contohnya pek po, contohnya membunuh, membunuh sekali itu jahat tapi membunuh berulang-ulang itu kejam. Pek po, bagaimana dengan paman dua pemburu tadi, Apakah mereka itu kejam? Bukankah mereka akan pergi ke hutan sebelah barat dan akan memburu binatang? Dan tentu akan banyak binatang yang mereka buru dan bunuh. Itu lain anak muda. Membunuh binatang bukan kejahatan dan jika pun dilakukan berulang-ulang tidak dikatakan kejam. Kejam hanya jika manusia membunuh manusia. Kenapa pe po? Bukankah binatang juga berhak hidup po chin kembali? Terdiam, akhirnya ia berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan kepada kalian anak muda. Mungkin nanti, jika kalian sampai ke Lijiang, kalian tanyakanlah kepada orang di sana, apakah di Lijiang kami akan mendapatkan jawaban, pepo?" Kemungkinan besar kalian akan dapat penjelasan yang baik karena mereka adalah orang kota dan orang kota lebih tahu daripada orang desa seperti saya ini. Bagaimana kalau kami juga mendapatkan hal yang sama bahwa jawaban mereka sama dengan jawaban Peipo? Hong Huan bertanya hingga Pek Po melengak kebingungan. Anak muda sungguh aku merasa heran dengan kegigihan kalian menanyakan hal-hal itu dan sangat ingin tahu jawabannya. Saranku pada kalian jika seandainya kalian tidak mendapat jawaban di Li Jiang maka menghadaplah kepada Beng Chu, kamu akan dipuaskan dengan penjelasannya. Pelakpo, -pel, siapakah Beng Chu itu? Goatlian dan kedua saudaranya makin ingin tahu bagaimana bagaimana kehidupan orang di luar Goa tempat mereka hidup selama ini. Beng Chu adalah seorang pemimpin Kangwu, beliau terkenal bijak dan baik di samping sangat sakti. Ketiga bersaudara itu saling pandang, lalu Kim Hoan menyela, Pek Pau, siapakah nama Beng Chu dan di mana ia tinggal? Nama Beng Chu adalah Kue E Hon Tiong, atau lebih dikenal dengan julukannya Kim Hong. Taihap dan dia tinggal di Pulau Kura-Kura daerah selatan. Ketiga saudara itu untuk kesekian kalinya saling pandang, Pek Pau, Pek Pau katakan tadi bahwa Kim Hong Taihap adalah sangat baik, jika ia baik lalu kenapa ia membunuh orang, bukankah membunuh adalah kejahatan? Kalian bertemulah dulu dengan beliau dan tanyakan kepadanya kenapa ia membunuh orang maka kalian akan membenarkan pembunuhan yang ia lakukan. Pek po, apakah kamu suka kepada Kim Hong Tai Hap Goat menyambung pertanyaan karena subonya berbeda dengan Pek po. aku sangat suka dan cinta kepada Kim Hong Tai Hap. Dia adalah pemimpin yang tauladan, Chu yang budiman, pendekar kenamaan yang tiada terlawan, dan bukan aku saja yang merasakan itu bahkan orang sejagat di empat wilayah menicintainya dan mengeluh-elukannya. Perpohu kenapa Kim Hong Taihap dicintai orang sejagat karena ia terkenal sakti pembela semua orang dari tindakan orang-orang hackchu yang menindas dan berlaku sewenang-wenang. Lalu apalagi Perpohu? Kim Hoan menyambung pertanyaan Sutenya Hong Huan, dia juga terkenal budiman dan bijaksana sehingga banyak orang meminta pendapat dan pengajarannya. Dia tidak sombong walaupun ia sakti dan dapat gelar tinggi. Dia pandai menghargai setiap kebaikan dan juga bijak menangani kejahatan. Dia harapan orang tertindas kezaliman, kegagahan para satriawan dan keindahan semua kecintaan. Kim Hoan Hong Huan dan Guo Atlian meleletkan lidah akan mekarnya pujian Po Qin kepada musuh mereka yang diwajibkan subonya untuk mereka bunuh. Pao, apakah anda pernah bertemu dengan Kim Kong Taihap? Saya, hehe, saya tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi saya merasakan keberadaannya, kebijakannya, kebaikannya dan perlindungannya. Dia seorang manusia sejati yang kebaikannya mengayomi setiap hati. Baiklah Popo, -Po, terima kasih dengan percakapan kita ini, dan kami akan berusaha menemui Kim Hong Tai -hap untuk meminta penjelasan lebih, ya, bertemulah dengan beliau maka kalian akan mendapatkan limpahan kebijakan yang jelas dan terperinci. Koma ketiga bersaudara itu pun meninggalkan kedai sementara. Po Chin lalu membersihkan meja sambil menatap kepergian tiga pemuda polos yang sedang mencari identitas diri. Suheng alangkah jauh berbeda pandangan Subo dengan pau itu, benar suheng apa yang dikatakan suci, saya juga berpikir demikian sumoi dan sute, tapi hal ini belum jelas bagi kita, karena penjelasan pau masih samara dan ngambang. Karena yang saya simpulkan dari penjelasan Pepo baik-baik dan jahat baru sekedar anggapan, iblis dan manusia juga sekedar anggapan, kenapa Suheng bilang baru sekedar anggapan, Huan Sute kita ini oleh Subo dipandang sebagai manusia sementara Pepo memandang kita iblis, menurut penjelasan Pepo masalah baik dan jahat juga adalah anggapan, Kim Kong Tai Hap dianggap baik karena Kim Kong Tai Hap menyenangkan hati pek. Pou dan Kim Hong Taihap dianggap jahat karena Kim Hong Taihap menyakiti hati Subo. Benar sekali apa yang dikatakan Suheng. Semoga saja di Li kita mendapat jawaban lebih. Tapi Suci dan Suheng Subo telah menetapkan bagi kita untuk membunuh Kim Hong Taihap dan mendirikan panji Hek tu di tiga wilayah. Bukankah itu artinya kita ini memang penjahat Suheng? Tanda tanya. Benar Sute. Jika kita kembali kepada pesan Subo, kita ini diarahkan jadi penjahat, lalu bagaimana Suheng kalau sudah begitu, tentunya Lian Sumoy kita akan lakukan apa yang dipesankan oleh Subo, terlebih Subo mengatakan akan menguasai wilayah barat dengan demikian Subo selalu menunggu hasil pelaksanaan pesannya, ketiganya kemudian. Berlari cepat dan menjelang sore mereka pun sampai di kota Lijiang. Itu adalah Likuan, Mari kita masuki dan bermalam di likoan itu, ketiganya memasuki likoan yang sekaligus menyediakan. Tempat rumah makan, paman tanda seru apa ada dua kamar untuk kami, oh, ada anak muda, baiklah paman tolong disiapkan dua kamar dan kami juga ingin makan, marilah ke ruang makan, ahang layani tamu kita hendak makan, baik loya, oh marilah cuy dan silahkan duduk, dan makanan apakah yang hendak dipesan, sediakan nasi dan lautnya dan seguci arak, baik kongcu, ahang pun kembali ke belakang. Ketiga bersaudara itu memandang ke seluruh ruangan, di ruang makanan itu hanya diisi tiga meja, namun setelah makanan mereka dihidangkan beberapa orang turun dari ruang atas dan mengambil tempat duduk sehingga rumah makan itu hampir penuh. Ternyata banyak juga orang yang menginap dan sedang turun untuk makan malam. Di samping meja mereka diisi seorang kakek dengan dua orang muda. Sementara di depan mereka ada sepasang suami istri dengan anak gadis mereka, dan di sebelah samping yang lain ada seorang tua berumur lima puluhan, dan di bagian belakang ada empat orang lelaki yang juga sudah berumur. Hahaha, <tuh>, ternyata Xin Yan Xiang, sepasang walet sakti, menginap juga di sini. Kapan Siang Hiap meninggalkan Pulau Kura-Kura, dua minggu setelah pembukaan bukaan Beng Cu Ciam kalau Ciam Pua kapan meninggalkan Pulau Kura-Kura? Koma kalau saya dan kedua cucuku ini keluar dari sana dua hari setelah pembukaan bukaan Beng Cu, apakah kedua cucu Ciam Pua belajar di sana? Benar sekali Siang Hiap. Dan keduanya minta izin kepada Taisu Bengcu untuk pulang sementara karena ada keperluan di Xining, Hehe, he, kita juga sama Ciam Ini putri kami Toan Mei yang juga minta izin pada Taisu untuk ikut sementara bersama kami. Sudah berapa tahun Toan Shochia belajar di Pulau Kura-Kura? Tahun ini genap lima. Tahun ciampul. Wah tentunya sudah dapat banyak siang lihat. Koma kedua cucuku ini baru genap tiga tahun belajar di sana, namun hasilnya amatlah menggembirakan. Hal yang sama juga kami rasakan Ciam Pua. Putri kami ini sudah jauh melampau kami bahkan keroyokan kami suami istri hanya 50 gebrakan kami sudah terdesak, memang berkah Beng Cu sungguh luar biasa, siang lihat dan dunia ini bersyukur dengan keberadaannya, sependapat Ciam Pua, 30 tahun sejak kemunculannya dan 22 tahun sejak Beng Cu dipegangnya bumi Tiongkok ini ibarat bunga semerbak yang nyaman dan mempesona, Hehehe, he. ungkapan Siang Lihap sungguh tepat, sesaat kemudian para pelayan menghidangkan makanan. Kim Hoan, Go Lian dan Hong Huan saling pandang mendengar cerita kedua rombongan keluarga itu, kepuasan dan kegembiraan nyata pada raut wajah mereka akan apa yang dilakukan Kim Hong Tai hap, ungkapan takjub tak terperikan terasa dari perkataan-perkataan mereka tentang Kim Hong. Taihap sehingga benak mereka bertanya bagaimanakah Kim Kong Taihap yang mendapat kasih kecintaan semua orang selain Subo mereka. Benar bagaimanakah keadaan Kim Kong Taihap untuk itu marilah kita tengok ke Pulau Kura-Kura. Pulau Kura-Kura yang namanya Kian Santer setelah Kim Kong Taihap Beng Cu mendiaminya beserta keluarga, Beng Cu Liok Lim yang sakti tiada tandingan, bijak laksana seluas lautan, Tampan rupawan penuh perhatian, umurnya sekarang 47 tahun, ia didampingi oleh enam istrinya yang akur lagi meyayagi dan mencintainya Lim Suat Hang istri pertamanya yang sudah berumur 43 tahun melahirkan empat orang anak untuknya yaitu Kwe e Sin Peng yang sudah berumur 21 tahun yang perawakannya sangat tampan dan memiliki sifat matang seperti ayahnya dan penurut seperti ibunya kemudian Kwe E Chin Hon 14 tahun dan kemudian Kwe E Bilin berumur 10 tahun dan Kwe E Hang Ing berumur 4 tahun-tahun. Dari istrinya Lin Suat yang berumur 42 tahun melahirkan tiga orang anak untuknya yang pertama adalah kue E Seng Tiao yang berumur 18 tahun yang perawakannya juga mengikuti ayahnya tampan dan berkarisma. Koma kemudian yang kedua Kwe E Chun Hai berumur 13 tahun dan yang ketiga Kwe Eli berumur 10 tahun, dan dari istrinya Belan itu yang berumur 42 tahun melahirkan tiga orang anak untuknya yaitu Kwe E Simlan berumur 16 tahun wajahnya cantik oval bulat seperti ibunya, Matanya lembut seperti ayahnya dan tubuhnya semampai mengikuti tubuh ibunya, dan yang kedua adalah Kwee Suat Hoa berumur 11 tahun dan yang ketiga Kwee Bun Hui berumur 9 tahun. Dari istrinya Fang Hwa yang berumur 41 melahirkan dua orang anak untuknya yang pertama Kwee Pekma berumur 14 tahun wajahnya tampan mengikuti ayahnya dan kulitnya putih dan yang kedua Kue E. Gan Liong berumur 10 tahun dan dari istrinya K.H. Ubi Hwa yang berumur 47 melahirkan dua anak untuknya Kue E. Ken Kok berumur 12 tahun dan Kue E. Hwa Amai berumur 10 tahun dan dari istrinya Sulina yang berumur 51 melahirkan seorang anak baginya Kue E. Lun berumur 11 tahun. Jumlah anak W. E. Hon Tiong 15 orang dengan 9 laki-laki dan 6 perempuan setelah tujuh tahun berada di Pulau Kura-Kura para pendekar dari seluruh wilayah ingin bertemu kali pertama di tempat Bengcu di Pulau Kura-Kura dan hal itu disambut baik oleh Hong Tiong sehingga saat pertemuan itu lebih dari 300 orang yang hadir dan pada kesempatan itu Bengcu merencanakan akan membuka bukaan dan menawarkan kepada setiap penghuni Liok Lim untuk menawarkan kesempatan menitipkan satu dari keturunan mereka untuk belajar di Pulau Kura-Kura dan hal itu disambut baik semua yang hadir, sehingga pada tahun pertama sudah ada 100 orang yang mendaftar dan pada tahun kedua. Semakin banyak hingga pada masa pembukaan murid yang belajar di Pulau Kura-Kura sebanyak 600 orang dari berbagai penjuru. Pada saat pembukaan dua tahun yang lalu, Pulau Kura-Kura dibanjiri oleh lautan manusia. Para murid membantu suhu mereka membuat tenda-tenda darurat karena yang hadir pada saat pembukaan bukoan itu hampir seribu orang yang datang dan pada saat pembukaan ada 200 orang yang mendaftarkan keturunannya untuk belajar di Pulau Kura-Kura. Pertemuan itu sangat gegap gempita. Lian Butia yang luas itu dipadati demikian juga halaman yang luas itu dipakai sementara para Ciang Bujain dari delapan partai besar duduk di panggung dan 200 Ciang Pua lainnya. Pertemuan itu dibuka oleh Bu Sim Hang Ciang Bujain dari Hoa sampai yang berumur 55 tahun, dengan menjura ke segala arah Bu Sim Hang membuka acara. Bang Chu Tai Su yang murah hati, para Ciang Pua yang terhormat, dan para sicu yang baik yang berhadir pada kesempatan ini, hari ini adalah pembukaan bukaan bengcu kita yang mulia, sejak lima tahun rencana ini telah disampaikan kepada kita dengan sebuah penawaran yang unik kepada kita semua bahwa diperkenankan kita untuk mendaftarkan anak-anak kita sejak lima tahun lalu untuk dididik oleh bengcu kita. Bukan Bengcu kita ini sudah memberikan pelajaran sejak lima tahun lalu dan hanya sanya namanya baru akan diumumkan hari ini, untuk itu marilah kita sambut bengcuk kita untuk menyampaikan. Sambutan kepada kita semua tepuk dan ucapan selamat bergema membuat pulau kura-kura gegap gempita. Para Ciampo yang budiman dan para Sicu yang terhormat dan anak-anak murid kami yang dibanggakan, Hari ini adalah pembukaan bukaan yang saya rencanakan lima tahun yang lalu. Koma sungguh saya sangat berbahagia atas sambutan para ciampu dan sicu semua bergayung sambut dengan tawaran saya dengan dibuktikan selama lima tahun sudah ada 600 taruna pelajari yang mondok di sini dan juga hari ini sudah ada dalam tangan kami 200 taruna lagi yang akan masuk. Koma sicu yang baik dan ciampu yang mulia, adalah kebahagiaan yang paling kami nikmati kecuali saat di mana kami dapat bermanfaat bagi orang di luar diri kami, dan itulah yang kami rasakan sekeluarga hari ini, sesaat Beng Cu diam, dan suasana hening. Saudaraku semua dari segala penjuru, apakah saya yang terbaik dalam memberikan pendidikan dibanding para Ciampu dan Sichu sekalian? Jawabnya tidak, sekali lagi tidak, Lalu apa maksud saya dengan semua ini? Dengarlah wahai saudaraku semua, pendidikan itu di mana saja sama, tidak di sini, tidak di Hoa sampai tidak di Siawalimpe, tidak di rumah dan tidak di tempat pertapaan di gunung-gunung, semuanya mengajarkan bagaimana kebaikan harus dilakukan dan dijaga dan bagaimana kejahatan dihindari dan diwaspadai, dan itu juga lah yang disampaikan di sini, jika demikian kenapa pulau kura-kura harus istimewa saudaraku, sekali lagi tidak, tidak ada. Keistimewaan dari pulau kura-kura, Tujuan dari bukoan ini hanya ejawatahan dari ungkapan Nabi Lochu yang mengatakan bahwa semua orang-orang di delapan penjuru angin adalah bersaudara dan ini hanya sebagian kecil dari wujud ungkapan itu. Taruna kita di sini dari berbagai penjuru dan sekarang mereka itu tidak hanya diikat oleh persaudaraan sesama namun sudah meningkat lebih erat lagi yakni saudara seperguruan. Mendengar penjelasan Bengchu semua orang berseru, Banswe. Bansuei, Tai Su yang budiman, dan hari akan kita umumkan nama bukuan ini. Semua orang menahan nafas, menebak-nebak apakah nama bukuan Bengcu budiman ini, Pue yang mulia, dan si cu sekalian yang terhormat. Dengan segala kerendahan hati, saya namai bukuan ini dengan nama Pet Hong Hengte. bukuan. perguruan persaudaraan delapan penjuru angin, pengumuman ini disambut riuh rendah. Demikian saudaraku semua dan saya kembalikan kepada yang mulia Ciang Bujain dari Hoa sampai selaku pemimpin pertemuan kita ini, Ban Suwe, Ban Beng Bandwe Tai Taisu yang budiman. Surah ucapan selamat mengiringi Bengcu yang kembali ke tempat duduknya. Saudaraku sekalian, sekarang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kita minta kepada Yang Mulia Lugan Siansu dari Butong Pai untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai perwakilan kita semua di hadapan Beng Cu kita, suara sambutan. Tepuk tangan bergemuruh menyambut tampilnya Chiang Bujin dari Butongpai, Pai. Beng Cu yang budiman, para Chiang yang mulia, dan para Si Cu yang terhormat, 20 tahun sudah bengcuk kita amanahkan kepada Kim Kong Hap, pendahulu kita semua sadar bahwa yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu adalah usaha untuk kebaikan kita. Mereka semua takluk dan kita pun yang merasakan takluk dan salut bahwa bengcuk kita memang melebihi gambaran kita. Namun dibalik itu semua kita tidak pernah merasa jauh dari beliau. Dari awal apa yang beliau lakukan baik perjuangan yang menggunakan otot dia adalah puncak kekuatan kita dan begitu juga dengan perjuangan bobot beliau juga adalah puncak tauladan kita semua orang merasakan baik yang bertemu muka maupun tidak kemudian Lucian Su diam sejenak. Dan hari ini kita kembali disuguhkan akan arti keberadaannya di sisi kita, lima tahun lalu kita menerima usulan beliau dengan haru betapa bengcu kita ini telah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada kita semua, dia tidak hanya milik keluarganya, tidak hanya milik penduduk Kaifeng, tidak hanya milik wilayah selatan tapi bengcu kita adalah milik kita semua, siapapun, bagaimanapun dan dimanapun Anda. Anda itu memilih kucing, kong Taihap bengcu kita yang budiman. Bansue bansue bengcu tai su yang budiman suara gemuruh menyambut penyampaian lantang dan menggelitik bulu roma. Saudaraku, semua 800 taruna kita dari berbagai penjuru mondok dan menimba ilmu di sini. Benarlah bengcu kita, koma mereka tidak hanya saudara sesama manusia, tapi lebih dari itu, mereka sekarang adalah saudara seperguruan suhu dan ayah sama nilainya di mata adat dan budaya kita, mereka tidak hanya keturunan Taihap ini, mereka tidak keturunan Kausu itu. Koma mereka tidak hanya keturunan Pangcu yang di sana, tapi mereka semua 800 orang ini juga telah mendapat garis keturunan lain yakni si Taihap keturunan pendekar, Banswe, Banswe, Banswe Bengcu Taisu yang budiman. Bengcu kami yang budiman atas nama seluruh wilayah Tiongkokan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua yang Bengcu lakukan Benarlah Bengcu yang pernah berkata bahwa kita hanya manusia, penuh kelemahan tiada daya Hanya Tian yang mampu dengan kuasa kehendaknya untuk memberikan balasan dari semua kebaikan dan kami juga bengcu hanya untai doa yang bisa kami panjatkan semoga Tian memberikan hal-hal yang baik kepada bengcu. Setelah Lu Xian Su kembali duduk maka acara selanjutnya adalah pembukaan layar yang menutupi dinding atas bagian depan Lian Butia dan ketika Beng Cu menarik tali pengikat layar maka layar itu lepas turun dan tulisan indah nama buku ampun nampak demikian indah, suara tepuk tangan pun terdengar riuh rendah. Setelah itu acara makan dan minum dan pada kesempatan itu Hong Tiong menyampaikan bahwa semua murid boleh izin keluar perguruan setelah dua tahun Andi diresmikan, itu untuk wawasan semua taruna yang mendapat 200 keluarga baru yang mendaftar pada hari peresmian tersebut. Setelah pertemuan pembukaan bukaan semua tamu meninggalkan Pulau Kura-Kura sampai memakan waktu tiga minggu karena banyak orang tua dari Taruna yang melepas rindu, perguruan Pet Hong Heng Te selama lima tahun, Kim Hong Tai Hap mewariskan dua ilmu tangan kosong dan dua ilmu pedang ciptaannya sebagai ciri khas perguruan, yakni Im Yang Pet, delapan tarian lengan Im Yang, semua jenis gerak lengan ada pada jurus ini dari kepalan, tamparan, templengan, kepretan, totokan, cakaran, cengkraman dan bacokan dan semuanya mengandung dua hawa im yang, yang kedua im yang so an Hong, angin puyuh im yang, dan dua ilmu pedang yakni inhang kiam, pedang angin dan mega, dan intong jit kiam, pedang matahari menggetar halimun. Setelah dua tahun. Banyak dari murid bukuan yang izin keluar untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing termasuk Toan Mei Eng Putri Sin Yang Siang dan kedua cucu dari Gak Lui Bok Pang Chu dari pimpinan cabang utara Hong Sim Kai Pang, dan juga pada kesempatan itu Hong Tiong menyuruh tiga orang dari anaknya Sin Peng. Sengtiaw dan Simlan untuk merantau menyusuri empat wilayah, dan ketiganya sudah tiga bulan berada di dunia ramai dan dalam pesan ayahnya, tempat yang harus mereka singgahi adalah pauteng untuk wilayah selatan, tempat di mana Huitiau bukan dengan kausutan kongbu, kota Wuhan untuk wilayah barat, tempat limo asus Yokong dari Simlan. Kemudian Yin Chuan di Lembah Naga untuk wilayah utara tempat Bin dan Sinyang untuk bagian timur tempat Kongkong dari Sengtiau. Hampir di mana kota dan desa ketiga anak bencu ini dapat penyambutan ramah dari tiap penduduk, ketiganya sangat pandai membawa diri, tidak ada sedikitpun dari ketiganya berlaku tinggi hati dan sombong. Mereka bertiga menyadari bahwa citra yang dibangun ayah mereka selama ini bukan sedikit tanggung jawab untuk menjaganya. Kebaikan ayah mereka bukan hal yang harus ditonjolkan kepada halayak ramai. Jadi tidak ada gunanya memanfaatkannya untuk mendapat sanjungan dari orang atau perlakuan lebih dari halayak ramai. Ketiga anak Biangchu ini telah mewarisi kesaktian dari ayah mereka berupa ilmu keluarga dari Shikwe, -e seperti Pat Sian Kiam Hoat, Bian Sin Kun, Loh Ai San Hoat, dan Im Yang Pet Hoat serta Hang He Sin Jai sekaligus ilmu ketahanan. Tempur siulan Tin Leong di samping ilmu keluarga ini, ada juga enam ilmu baru keluarga Kue E yang diciptakan oleh Hon Tiong dari dasar ilmu keenam istrinya dan diwariskan kepada seluruh anak-anaknya Kim Peng Ho Tepet dari Lim Swe Ahong, Sin Tiao Poh Chapsa dari Sielin Swat, In Hang Sin Kin, Sabuk Sakti Angin Halimun, dari Bernita, In Chau An Sin Yan, Walet Sakti Menerjang Awan, dari Sulina, Hang Loim Yang Kiam, Pedang. Im Yang Pengacau Angin, dari Feng Hwa, dan Goat Tiam Hang Pian, Cambuk Angin Menotok Rembulan, dari KH Ubi Hwa. Dalam tubuh ketiga putra Beng Chu yang sedang meluaskan pengalaman itu sangat kaya ilmu tingkat tinggi, Ketika ketiganya sampai di Hui bukoan mereka disambut Tan Kongbu dan kedua anaknya Tan Hui Gan berumur 20 tahun dan Tan Kim Eng Gadis cantik berumur 18 tahun, pertemuan itu sangat akrab terlebih kelima muda muri saudara seperguruan itu, selama sebulan ketiga anak Bian Chu berada di Hui Tiau dan dalam pergaulan yang dekat itu ada hati yang berbinar hangat oleh Asmara. Sin Peng dan Kim Eng, gelagat itu membuat Tan Kong Bu merasa bahagia dan berdoa semoga nantinya gelagat itu terwujud dalam satu hubungan nyata. Pada hari keberangkatan ketiga anak Bieng cusim Sin Peng dan Kim Eng mengambil tempat yang lebih privasi pengkel, setelah dari sini hendak ke manakah lagi, Eng Moi, perjalanan ini sangat panjang, menyusuri empat wilayah dan setelah dari sini kami akan ke barat. Sungguh aku akan merindukan Koko, Kim Eng menundukkan kepala meremas jemarinya sendiri, simpang meraih jemari yang halus dan lentik dan meremasnya sayang, aku juga akan merasakan hal yang sama Eng Moi, dan jika Tian menghendaki jika kami kembali ke Pulau Kura-Kura. Koma aku akan membicarakan perihal kita kepada ayah, bergetar hati Kim Eng merasakan remasan lembut jemari simpeng dan relung sukmanya bergema bahagia dengan rencana. Kekasihnya itu, cintanya bergelora, kasihnya bergelombang hangat, harapannya mencuat tak terlukiskan, koko aku akan menanti semoga Tian merestui harapan cinta ini dapat tercapai, rindu ini biar selalu menjejal di hati sampai koko bawa aku dari sini, berlinang air matuk Kim Eng dari haru cintanya yang tidak terperi. Jagalah dirimu Eng Moi, saya dan adik-adik saya akan berangkat, baiklah koko. Kamu juga hati-hatilah di perjalanan, kedua sejoli itu kembali ke ruang tengah di mana Seng Simlan dan keluarga Tan Kong Bu bercakap-cakap, Tan Kong Bu yang melihat ronah merah pada wajah putrinya tersenyum penuh arti, apakah kita akan berangkat pengkoko membenar Tiao lalu ketiganya menjura kepada Tan Kong Bu dan Tan hujin. Simlan yang memeluk Kim Eng berbisik, Aku akan jaga pengkoko untukmu suci. Tenangkan hatimu, mendengar itu Simlan mencubit sayang adik kekasihnya ini dengan roma muka semakin merah atas godaan nakal yang tidak disangkanya itu namun mulutnya senyum merekah dengan rona wajah bersemu malu. Kita kembali ke Lijiang di mana Kim Hoan, Hong Huan dan Go Atlian sedang bersantap, Suheng patutkah kita coba sampai di mana kehebatan ilmu murid-murid Kim Kong Tai Hap, aku rasa ide itu baik Sumoy. Sehingga dengan demikian kita bisa mengukur sampai di mana kesaktian Kim Hong Tai Hap. Jika ada di sini murid Kim Hong Tai Hap, kami ingin berkenalan kepalan dengan mereka, dan jika benar yang kami dengar. Bahwa Kim Hong Tai Hap adalah seorang sakti maka sebagai muridnya juga tidak akan takut menanggapi tantangan kami, Ketiga murid Pulau Kura-Kura memandang kepada tiga orang yang menantang mereka demikian juga orang di ruang makan itu karena tantangan itu jelas terbuka disampaikan, siapakah kalian anak muda? Gak Luibok menatap lembut pada ketiga orang muda yang membuka tantangan kepada kedua cucunya. Kami adalah musuh dari Kim Hong Tai apakah itu cukup lopek sehingga tantangan kami dapat sambutan? Hehe, hehe. Sikap jantan yang pantas untuk dihormati, bagaimana gak bubeng dan engkau gak hok kalian berdua yang ditantang bagaimana pendapat kalian, sebelum kedua cucu gak luibok menjawab terdengar suara lantang dari Toan Mei Eng, prinsip Pet Hang Hiang T, musuh tidak kami cari tapi bertemu musuh juga tidak akan lari, jika jiwi telah membuka hidangan tentu kami tidak akan abaikan, hik, hik. Sungguh mengagumkan kalau begitu, besok kami tunggu di pintu gerbang sebelah selatan semoga saja kalian tidak mengecewakan guru kalian, Goat Lian juga dengan lantang menyambut kelantangan Mei Eng. Keesokan harinya pintu gerbang sebelah selatan sudah dipenuhi orang-orang terutama yang mendengar tantangan di rumah makan semalam, Kim Hoan, Hong Huan dan Go Atlian sudah berada di tempat dan tidak berapa lama tiga murid Pulau Kura-Kura datang memasuki areal yang dipenuhi puluhan orang. Itu dan suasana pun hening, kami sudah di sini, apa aturan yang diterapkan pada ibu ini? Seru gak Bu Beng memecah keheningan, karena kita bertiga, kita akan maju satu-satu, setiap pemenang masih menguasai gelanggang sampai ia dikalahkan, HMH, baiklah kalau begitu, Gak Bu Beng segera melangkah maju dan Hong Huan menghadapinya, kemudian terjadilah pertempuran cepat dan seru, semua yang menonton terbelalak melihat pertempuran tingkat tinggi pada pagi yang cerah di luar gerbang kota. Jurus Im Yang Jiu lipat dengan perubahan gerak tangan yang unik diserta dua hawa sakti membuat Hong Huan sedikit kelabakan. Namun setelah berlangsung 70 jurus maka permainan Ho Jiao Suat yang miliknya semakin berkembang dan menguasai keadaan Gak Bubeng dalam jurus ke-100 mulai terdesak dan akhirnya pada jurus ke-150 cakaran Hong Huan merobek lengan Gak Bubeng dan disusul pukulan menghantam lambung Gak Bubeng Gak Bubeng terlempar dengan memuntahkan darah segar Sekarang siapa lagi yang akan maju, keluarkan pedangmu Gak Hogan melompat ke tengah dan sudah memegang pedang, Hong Huan. Mencabut pedangnya, lalu pertempuran pun berlanjut, jurus In Hang Kiam Ciptaan Kim Kong Tai Hap dimainkan dengan mantap oleh Gak Hogan dan dihadapi Hong Huan dengan Ban In Kiam suara desingan pedang yang mengeluarkan hawa panas dan dingin lebih luas menyeruak di sekitar tempat pertempuran dan dalam jurus ke-70, Gak Hogan mulai terdesak dan 20 jurus kemudian. Sebuah sabetan merobek bahunya sehingga darah bersimbah, lalu dia segera mundur, sungguh luar biasa ilmu Anda saudara dua sute saya telah Anda kalahkan dan sekarang tiba giliran saya, Anda pun majulah dan saya akan melayani Anda. Huang Huan memasukkan pedangnya, Mei Eng dengan segera menyerang dengan Im Yan Soan Hang angin segera berkesiuran laksana angin apuyuh, Kedua hawa yang bertentangan makin membuat tempat itu tidak nyaman sehingga para penonton agak menjauh, oleh Hong Huan dia mencoba melawan Tung Taikun pertempuran seimbang dan sangat seru, sampai 100 jurus keadaan masih seimbang, lalu Hong Huan merasa terdesak dan segera merubah jurusnya dengan mengeluarkan Ho Jiao Suat Chiang dan keadaan pun berbalik, Mei Yang terdesak hebat. Namun, daya tahannya masih kokoh, walaupun tidak lagi mampu membalas. Dan akhirnya, setelah menginjak jurus ketiga, Mei, yang terlempar karena perutnya kena pukul dan disusul pukulan jarak jauh yang menghantam dadanya, Mei, yang ambruk dan pingsan, Sin, Yan, yang segera mendapatkan putrinya yang pingsan, dan lega bahwa putrinya masih bernafas, walaupun berat, ga Lui bok segera mendekat. Siapakah kalian anak muda, sungguh ilmu kalian luar biasa, tantangan terbuka ini membuat saya kagum, kami tidaklah setenar Kim Hong Tai Hehe, hehe, amat terasa kebencian kalian kepada Kim Hong Tai Hap. hal itu adalah urusan kalian, hanya jika boleh saya saran, bermusuhan dengan Kim Hong Tai Hap ibarat. Membentur Gunung Taisan, rasanya tidak kakek tua, ketiga muridnya saja dapat saya kalahkan, dengan demikian sebentar lagi Kim Kong Tai hap akan tewas di tangan kami, hehehe, hehehe, benar kamu telah mengalahkan murid-muridnya, lalu seberapa ukuran yang kalian dapatkan setelah mengukur ketiga muridnya, kakek tua jika ketiga muridnya saja mengeroyok saya maka saya pastikan saya keluar jadi pemenang, lalu apakah menurut kakek tua, saya, Suheng dan Suci saya jika mengeroyoknya maka kami akan kalah. Semua orang terkejut mendengar perkataan Jumawa itu. Sudahlah Gak Chiam Pue. ketiga anak muda ini telah menunjukkan kehebatan mereka dan bertekun untuk menewaskan Kim Hong Tai Hap. Marilah kita dengar apa yang akan terjadi nantinya, Sin Yan Tai Hap menengahi, HMH, benar sekali. Tentu kita akan mendengar jika hari itu tiba. Baiklah anak muda ibu sudah selesai dan kami mengaku kalah sekarang kami akan pergi, Sin Yan Tai Hap menggendong putrinya yang sudah sadar tapi masih lemah dan berlalu dari situ kemudian disusul dengan keluarga Gak dan orang-orang yang menonton, tempat itu sunyi kembali.